الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا منزل الكتاب يا الله، ويا مجري السحاب يا الله، ويا هازم الأحزاب يا الله، ويا منزل الرحمة يا الله، اسمع دعاءنا يا الله، إنك أنت السميع العليم يا الله. يا الله kami mohon padamu ya Allah mengambil keberkatan majlis ilmu dalam program Al-Kuliyah ini ya Allah. Di dalam majlis ilmu yang mana diturunkan rahmat olehmu, didaungi para malaikatmu, kami yakin dan sebenar-benar iman bahwa ia sedang terjadi ya Allah. Maka dengarlah doa ini yang maha mendengar as-sami' ya Allah. Dengarlah permintaan ini ya mujib ya Allah. Ya Allah ampunkan kami ya Allah dalam majlis ini ya Allah. Hinggakan apabila kami keluar dari majlis ini ya Allah, tiada lagi sebarang dosa walau setimbang darah pun ya Allah. Andai kata di kalangan kami ada yang gundah gulana, gembira ceriakan hidupnya. Jika ada yang sakit, sembuhkan semua sakitnya. Jika ada yang menanggung keaiban, tutuplah aibnya ya Sattarul Uyub. Jika ada yang menanggung bebanan hutang piutang, rezekikan padanya rezeki yang halal lagi barakah, banyak melimpah ruah dan berpanjangan hingga selesai kewajibannya. Dapat pula dia berzakat, berwakaf, berinfak, berjariah di jalan yang engkau redai. Ya Allah, andai dia punya sebarang hajat dan permintaan padamu, ya Allah, kabulkan permintaannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isinya ya Allah, luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, bercucuran air matanya menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Demi Al-Quran yang kami baca tadi, keberkatannya ampunkan ibu itu ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya kerana mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah lena tidurnya kerana menyenyakkan tiduran kami. Ampunkan ibu yang tak berkisah langsung dengan sihat sakitnya kerana menjaga kebajikan kami. Ampunkan ibu mulia sungguh dirinya, sudi membasuh mencuci kotoran dan najis kami ya Allah. Tidak pernah pula dia mengungkit dan bersungut ya Allah. Ampunkan ibu yang tangan lembutnya selalu mengusap rambut dan juga wajah kami. Hari ini wajahnya nampak urat-urat tua memamah dirinya ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula seorang lelaki yang dibin-bintikan nama kami dengan namanya. Itulah ayah kami ya Allah, manusia yang mengajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengannya kami kenal ketegasan di dunia ini, kami kenal peraturan dan manhaj hidup ini ya Allah. Kami kenal engkau Tuhan kami, kami kenal nabimu utusanmu ya Allah. Kami kenal bahawa akidah yang sebenarnya mesti dipegang hingga akhir hayat kami ya Allah.
Ya Allah ampunkan ayah yang kami selalu tidak memahami dirinya. Ampunkan ayah yang air matanya hanya untukmu. Resah gelisahnya diceritakan hanya padamu. Rahsianya hanya engkau yang tahu. Ampunkan ayah yang bertanya kabar melalui lisannya ibu, yang menghulurkan wang saku melalui lembutnya tangan ibu, yang selalu memandang kami, ketawa kecil tersenyum lebar dari jauh, tetapi bila didekati wajahnya tegas mendidik kami. Hingga hari ini apabila kami ayah jadi ayah ibu, kami baru mengenali itu ayah sebenarnya. Ya Allah, ya Allah, andai kata mereka berdua masih ada, engkau sihatkan mereka, panjangkan umur mereka dalam kebajikan dan kewarasan. Ya Allah, tambahkan padanya ketabahan dan keimanan, ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, andai kata engkau ingin ambil dia, mereka berdua dari kami, jangan engkau sakiti mereka. Ya Allah, jangan sakarat itu membebankan mereka. Ya Allah, seperti mereka selalu mendodoi kami. Ya Allah, lembutkanlah urusan itu. Ya Allah, andai mereka telah pergi bertemu denganmu, lapangkan kuburan mereka, pindahkan mereka dari kegelapan liang lahat ke dalam surgamu yang luasnya tidak terperi. Kurniakan mereka nikmat yang abadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.